السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu berkenaan dengan alam barzah. Secara umum, kehidupan kita akan melewati empat fase. Yang pertama adalah alam rahim, dan kita sudah melewati itu. Kemudian, yang kedua yaitu adalah alam dunia, dan saat ini kita sedang berada di alam dunia tersebut. Kemudian, yang ketiga yaitu adalah alam barzah yang akan kita temui setelah kita meninggal lalu kemudian yang keempat adalah alam akhirat para ulama menjelaskan atau menyebutkan bahwa apa itu alam barzah alam barzah adalah alam yang ada di antara alam dunia dan alam akhirat sehingga sejak wafatnya seseorang dia akan masuk ke dalam alam barzah Baru kemudian nanti akan berakhir alam barzah itu ketika tiba hari kebangkitan, dan alam barzah biasanya dikenal juga dengan istilah "alam kubur". Karena memang umumnya orang setelah meninggal itu akan dimakamkan dan dimasukkan ke dalam kubur. Walaupun demikian, apakah kalau orang tidak dikuburkan, lantas tidak ketemu dengan alam barzah? Jawabannya tidak, karena orang-orang yang wafat. Misalkan karena bencana alam, wafat karena dimakan hewan buas, wafat karena ledakan-ledakan tertentu, sehingga hancur secara fisik dari jasadnya, dia tidak dikuburkan, bahkan ada yang dimakan oleh ikan dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah dia bertemu dengan alam barzah? Jawabannya: iya, bertemu dengan alam barzah. Di kesempatan ini kita akan lihat satu ayat dan satu hadis yang berbicara mengenai alam barzah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Quran surat al-mu'minun ayat 100 Allah berfirman La amalu fima kalla. Allah menceritakan begitu seseorang sudah habis hidupnya Maka dia akan masuk ke alam barzah apa yang dia harapkan dari Allah Azza wa Jalla Dia berharap agar bisa kembali ke alam dunia Untuk apa? Melakukan amal soleh Tapi Allah membantah kalah mungkin Mustahil orang ketika sudah wafat Itu hidup lagi itu tidak mungkin Innaha kalimatun huwa qa'iluha Kata Allah itu adalah ucapan-ucapan yang Hanya pemanis bibir saja Buktinya dulu waktu masih hidup Tidak melakukan amal soleh Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sekarang kamu akan masuk dan di hadapanmu adalah alam barzah akan berada di alam itu hingga kamu dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Dan dalam Islam tidak ada yang namanya arwah gentayangan itu tidak ada. Karena begitu seseorang wafat, maka ruhnya akan pindah ke alam barzah. Dan ketika sudah masuk ke dalam alam barzah tidak mungkin ada ruh bisa datang ke dunia Karena antara alam barzah dengan alam dunia itu seperti tembok pembatas yang gak mungkin orang balik Dan kalaupun orang itu kembali hidup bisa mampir ke alam dunia Maka Allah ceritakan La'alli a'malu saliha Yang diinginkan orang tersebut hanya satu Bisa ibadah, bisa menambah amal soleh Dan gak mungkin dia ganggu orang dengan cara gentayangan Lalu yang dilihat itu apa? Yang muncul itu adalah jin. Dan Allah sudah tegaskan secara langsung bahwa ruh itu tidak mungkin balik lagi ke dunia. Kemudian mengenai alam barzah itu nyata meskipun secara zat fisik seseorang itu hancur. Ada sebuah hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada rojul, ada seseorang lam ya'mal khairan kot. Jadi ada seseorang ketika hidup dia ngerasa minder, karena dia ngerasa kayaknya amalan saya kurang Bekal saya menuju Allah kurang Akhirnya Fa'idama fahariku Dia kasih pesan kepada keluarganya Nanti kalau saya wafat Tolong jasad saya dibakar Kemudian Wazru nisfahu fil barri Dan ini kejadian nyata Yang Allah dapat wahyu dari Allah Orang ini setelah dibakar pengennya Jenazahnya itu dihancurkan Ditumbuk sehingga menjadi tepung, menjadi debu. Dan dia dia pesan nanti dibagi dua. Yang separuh ditebarkan di bumi, di daratan, separuh lagi tebarkan di lautan. Nah, kemudian apa yang dia sampaikan kepada keluarganya saat itu? Dia bilang, "Demi Allah, la in qadarallahu alaihi" Kalau seandainya Allah hidupkan saya, Allah akan siksa dengan siksaan yang sangat pedih. Namun ternyata orang ini diperintahkan untuk dihidupkan. Allah Subhanahu wa taala amarallahul bahr, laut diperintahkan tolong debu orang ini kumpulkan. Dan kemudian terkumpul debu-debu yang bertebar di laut. Dan kemudian Allah perintahkan bumi yang di darat, tolong kumpulkan debu jenazah orang ini. Kemudian Allah tanya, "Lima fa'alta?" Kenapa kamu perintahkan itu kepada keluarga dan yang lainnya? Orang ini menjawab, "Min khasyiatika." Karena saya khawatir, karena saya takut bahwa saya akan disiksa. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang tidak dimakamkan di dalam tanah, meskipun orang itu hancur, terbakar, terpendam, atau dimakan hewan, dan yang lainnya, ke, maka dia akan tetap masuk ke fase ke alam barzah, dan itu tidak akan hilang. Dan kalau disederhanakan, alam barzah itu ibaratnya tempat kita menunggu. Tempat transit sebelum nanti kita masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka, dan begitu kita berada di posisi transit, seseorang sudah bisa melihat. Nanti saya akan ke surga atau saya akan ke neraka, dan orang yang diperlihatkan posisinya besok di surga, dia nggak sabar, pengen segera bisa masuk ke dalam surga. Dan orang yang diperlihatkan oleh Allah tempatmu besok itu nggak enak, nggak nyaman di neraka, maka dia ngerasa kalau bisa nggak usah hari kiamat, mending saya di sini di alam barzah ini. Demikian khutbah singkat pada sesi yang pertama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketenangan kepada kita di alam barzah dan menjadi tempat yang nyaman dan kita berharap wafat yang kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Aku luka oleh hada astagfirullah li walakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibin al mustafa amma ba'd. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan bahwa pada saat kita berada di alam barzah kita akan disediakan tempat tinggal dan kita akan disediakan rekan pendamping. Persis seperti kita berada di dunia saat ini. Hanya saja, yang akan menjadi rekan pendamping kita itu adalah amalan yang kita lakukan sekarang. Kalau kita melakukan ketaatan, maka ketaatan itu akan dihadirkan oleh Allah menjadi rupa, sosok, fisik seseorang yang bagus, tampan, bersih, wangi, ramah, sehingga kita nyaman ditemani orang yang seperti itu. Tapi, kalau amalan-amalan yang kita lakukan di dunia, sifatnya kurang baik. Maka Allah akan ubah amalan tersebut menjadi sosok yang buruk, yang bau, yang kasar. Sehingga kita nggak nyaman didampingi oleh orang-orang yang seperti itu. Sebagaimana kalau di rumah kita saat ini pendamping kita, atau kita tinggal bersama orang-orang yang kasar, yang bau, nggak pernah mandi, dan seterusnya. Itu kita nggak nyaman. Maka di alam barzah pun demikian. Dan alas kasurnya, tempat duduknya, Kemudian ruangannya, suasananya bagi mereka yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan aroma-aroma surga, sebagaimana di rumah kita. Kalau penuh dengan parfum, rumah kita bersih, rumah kita ada AC-nya sejuk, nyaman, kita akan betah tinggal di situ, dan sebaliknya, orang-orang yang tadi melakukan keburukan, Allah akan ubah kasurnya panas, kemudian ruangannya bau, pengap. Dan itulah gambaran yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita berharap ketika kita wafat Berada di alam barzah Kita diberikan fasilitas oleh Allah Berupa rekan pendamping Teman yang baik, wangi, ramah Dan kita disediakan tempat-tempat yang baik pula Inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhaladzina amanu Sallu alaihi sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qodil hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min innaka antal wahhab allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban aqimus salat Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbaid hanya 18.000 US Dollar hubungi 0812 9090 4331